Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Si Paling Sport, podcastnya CNN Indonesia. Dan kalau biasanya kita ngobrol-ngobrol di studio, kali ini agak sedikit berbeda karena podcast Si Paling Sport kali ini ngobrol-ngobrolnya di sebuah gor bulu tangkis di kawasan Tangerang Selatan. Tentunya bersama saya Erlangga Wisnuaji, Si Paling Sport 01, dan rekan saya, silakan perkenalkan diri Anda. Putra Tegar Si Paling Sport 10. Siapa namanya kurang jelas? Putra Tegar Si Paling Sport 10. Bersama narasumber siapa gak? Silakan gak? Jadi kita hari ini, kita yang berkunjung ke salah satu legenda badminton Indonesia, Tontowi Ahmad. Yeay. Thank you. Makasih mas, sudah berkunjung. Sama-sama. Ini Gor masih ada bau-bau chatnya, bau-bau baru nih. Iya, karena memang baru tanggal 1 kemarin mas, baru buka ini. Jadi belum ada 1 bulan lah. 1 Agustus ya? 1 Agustus. Memang buka. Oh iya, bisa diceritain gimana sih ini? Bangun gor ini terus kelihatannya kan bagus nih, ada 7 lapangan ya tadi saya hitung, terus prosesnya 8. Berapa lama? 8, oh ada 8 lapangan ya, prosesnya ya. Berapa lama, terus bagaimana cerita dibalik terjadinya gor ini? Kenapa sih mau bangun gor bulu tangkis Mas? Tadinya Uwi memang rencana awal tuh gak ada, tapi kan setelah saya pikir, saya kan udah lama pensiun nih, ya kan, udah 2-3 tahun pensiun, dan saya juga kan harus mikir juga untuk kedepannya lah, untuk investasi. Nah kebetulan juga ada temen ngajak join ini. Ini juga nggak ada, sebenarnya nggak ada rencana lah untuk bikin gor ini. Karena sebelumnya saya ditanya, mas mau bikin gor nggak? Mau bikin gor nggak? Banyak teman-teman yang nanya, aku bilang saya belum ada rencana gitu. Dan mungkin nggak terpikirkan deh gitu. Tapi memang ya namanya jalan ya, jalan usaha kita nggak pernah tahu gitu. Ya mudah-mudahan maksudnya ini pas dengan dengan inilah bidang saya gitu. Bidang gua kan memang di badminton kan. Gitu, jadi kebetulan ada temen ngajak kerjasama bikin ini, ya kenapa enggak gitu. Di samping bikin cuan gitu ya, ya kan? Sama aku juga bisa mendedikasikan bulu tangkis di sini, karena apa? Nah mungkin sekarang hanya kita nyewain lapangan, tapi nantinya aku mau rencana juga ada pengembangan tentang bikin klub, gitu. Jadi rencana kedepannya selain nyewain lapangan, ada mau bikin klub juga? Iya. Berarti narik anak-anak untuk latihan di sini gitu? Iya, narik lapangan untuk latihan di sini juga kan memang ya mudah-mudahan dengan nanti kita bikin klub yang nggak berhenti gitu, bibit-bibit pemain badminton tuh selalu ada gitu loh. Tapi jadi, kalau misalnya ntar bikin klub yang ngelatih, Awi sendiri atau gimana? Apa jadi rencana? Supervisor? Dirtek. Ya, memang kebetulan kan aku kan ya masih di PB Jarum lah ya, maksudnya masih jadi technical advisor PB Jarum. Jadi kan nantinya pun aku mau bikin pun ya aku harus izin lewat klubku dulu gitu loh. Klubku dulu, nah nanti arahan dari klub saya seperti apa, ya nanti itu yang saya akan bikin gitu. Berarti mungkin ada kemungkinan jadi klub satelit juga, jadi di sini ya nanti. Harusnya sih ya, harusnya pemasok nanti ya. Nanti juga ya harusnya arahan dari Jarum misalnya menjadi satelit atau bagaimana ya. Ya mudah-mudahan juga bisa jadi satelitnya, karena kan mau nggak mau kan saya di Jarum. Dan saya juga mungkin lebih enak juga bisa ngawasin di sini, bisa ngelatih di sini gitu. Tapi sebetulnya pas Owi udah pensiun 3 tahun ini sebelum akhirnya bikin gor, Owi tuh kegiatannya apa aja sih waktu itu selama pensiun 3 tahun ini? Ya, kan biasanya kalau di sosmednya suka main motor tuh, masih ya, Mas Owi? Ya, karena kan waktu itu kan kebetulan lagi pandemi kan, kita juga nggak bisa kemana-mana. Tuh ya bisanya cuma ke hutan doang nge-trail gitu loh. Nah sekarang kan memang udah ya harus move on kan, nggak bisa kayak gitu terus kan. Nah, ya akhirnya ya udah saya berhenti main motor, berhenti hobi saya lah. Ya saya serius sekarang di sini gitu, bikin pengembangan lapangan. Terus ada juga bisnis yang lain gitu. Apa tuh? Aku ada lagi mau bikin juga, lagi bikin penginapan juga masih Jepara, tapi ada restonya juga. Nah mantap, ini lagi pengembangan bikin kamar-kamar aja untuk ya bikin ya hotel kecil-kecilan lah gitu. Berarti setelah pensiun rencana jangka panjangnya itu udah mantap. Ya Mas Owi ya? Ya maksudnya mudah-mudahan kan kita kalau kita kan berusaha aja. Nah, maksudnya kan dari kemarin-kemarin kita jadi atlet itu kan kita udah ngumpulin lah sedikit-sedikit itu maksudnya materi yang masuk ke kita. Nah sekarang kan kemarin kan ditabung, nah sekarang kan tinggal tahap pengembangannya aja. Ya mudah-mudahan pengembangannya itu kan pas gitu loh mas. Makanya kan kalau saya cari investasi kan yang aman gitu. Salah satunya ya mungkin menurut saya ini. Gor ini, lapangan ini gitu. Terus motor-motornya kemana Mas Owi? Motor-motornya kemarin aku kan masukin kantong. Ya itu untuk pengembangan itu kan motor-motor juga salah satu investasi juga. Owi juga bikin gornya tuh di kampung halaman misalnya di
Purwokerto. Kenapa ya, milihnya di sini? Apa karena biar dekat rumah atau gimana? Ya sebenarnya kalau kampung halaman kan memang kelahiran saya kan di Banyumas. Banyumas ya. Cuma hanya kan hidup saya kan di sini gitu loh. Jadi kalau untuk ya sebenarnya saya pingin juga bikin di kampung, tapi kan kalau untuk ya untuk bisnis mungkin ya untuk investasi kan harus dilihat langsung. Kita harus ngecek langsung ini makanya memang sebelum bikin ini ada beberapa penawaran dari luar. Untuk bikin di luar gitu loh. Hanya kan pengawasan dari saya kan belum bisa gitu loh. Saya kan juga baru-baru kan bikin ini. Jadi saya bikin yang dekat rumah ini. Saya lihat dulu. Nah, nanti setelah ini pengembangan nanti akan mungkin ya ada investor yang mau ngajak saya untuk bikin seperti ini atau gimana, kita udah tahu gitu. Tapi selama sebulan ini kan buka dari tanggal 1 nih kata Mas Owi ya. Gimana nih perkembangannya buka Gor Bulu Tangkis di ya, Tangsel ini? Alhamdulillah sih antusiasnya sangat ramai, Mas. Ini untuk ya untuk jadwal sore aja masih banyak gitu yang waiting list untuk bisa bermain di sini gitu. Tapi kalau ada apa ada yang pengunjung mau main sama Owi bisa nggak sih di sini? Oh, aku juga main juga. Oh gitu. Ya kadang-kadang kan servis bintang servis tamu. Customer juga, ya kan? Kita servis customer juga. Itu ada harga beda apa? Apa ya yang untung-untungan aja misalnya pas ada Owi gitu. Bisa main. Iya nggak juga ya. Mungkin banyak yang minta foto aja, minta foto. Tapi kalau misalnya memang ada yang mau main, ya mungkin teman-teman sendiri kenal di sini apa, ayo Mas main ya. Aku ajakin main juga. Gitu karena aku memang ada beberapa lapangan juga memang khusus aku siapin. Buat aku main sama temen gitu. Kirain kalau lagi hoki gitu ada Mas Owi sini, Mas Owi main dong. Iya ada juga. Kamu boleh langsung main ada, sama ada juga Mas gitu Owi ya. Kurang satu gitu. Iya ya, ada juga, ya, maksudnya ada customer gitu ada anaknya, Mas boleh nggak tepuk tangan anak saya videoin buat motivasi gitu ya saya mau. Gitu. Tapi Owi sendiri sebetulnya latihan badminton masih sering selama 3 tahun ini buat jaga kondisi? Ya kalau aku kan, ya kalau latihan sih udah enggak lah, udah jarang ya. Hanya mungkin ya jaga kondisi aja paling. Main eksibisi, Mas. Terus main ya kalau ada teman nemenin main gitu. Kadang-kadang juga ada bos-bos juga gitu. Tapi kan udah jarang latihan badminton. Kalau nonton badminton masih sering enggak? Masih ngikutin enggak isu-isu terkini nih Mas Owi? Ya aku sih masih sedikit-sedikit masih ngikutin. Saya biasanya malah dapat masukan dari istri. Kalau sekarang istri yang nonton terus tuh. Oh gitu. Nah, jadi kalau aku lihat sekilas masih minta pendapatnya sama istri nih. Gimana sih A, gimana sih B, gimana sih C gitu. Nah, kebetulan kita ada ya. Tanyain nih. Kebetulan kita datang. Boleh. Kita datang ke sini lagi sebetulnya lagi situasi lagi enggak enak ya karena Indonesia enggak dapat gelar di kejuaraan dunia. Owi kemarin nonton? Nonton. Terus gimana kira-kira pendapatnya terhadap hasil yang kurang bagus ini? Ya, tim Indonesia. Ya sebenarnya kalau saya pribadi kan pernah jadi atlet gitu. Atletnya sendiri pasti kan juga mau untuk bisa jadi juara dan bisa meraih hasil yang terbaik. Apalagi mereka latihan pasti menurut saya udah all out lah gitu. Udah ya memang dari hasilnya itu ya kurang memuaskan lah ya. Nggak ada yang bisa jadi juara gitu. Ya menurut saya dari anak-anak sendiri mungkin juga dari PBC-nya mungkin banyak melakukan pembenahan aja sih. Kalau menurut saya ya. Karena kan kalau kita kalah pasti kan ada kekurangan. Nah kekurangan itu yang harus kita cari. Kan gitu. Ya kalau menurut saya itu. Ya hasilnya sih. Ya kalau menurut saya. Ya yang benar yang kayak tadi. Mungkin kurang memuaskan karena memang gak ada yang juara ya. Gitu. Tapi kalau ya balik lagi. Kalau menurut saya kalau lihat dari atletnya itu. Pasti udah dia udah all out lah. Latihan untuk persiapan di kejuaraan dunia. Udah semaksimal mungkin. Udah maksimal gitu. Mungkin. Tapi kalau dari kemampuan. Kalau Owi ngeliat kayak Rino Pita atau Rehan Lisa. Dibandingkan sama yang lagi menguasai di atas ya. Kayak si Siwei. Jeng Siwei sama Wong Yakiong. Terus yang kemarin si Seung Jae sama Choi Ujung malah bisa jadi juara dunia. Terus sebetulnya level kemampuannya sejauh mana kalau menurut Owi ngeliatnya? Ya kalau misalnya menurut saya ya, kalau mix Indonesia tuh masih banyak pembenahan gitu. Kalau untuk ya khususnya mix gitu ya, kalau saya boleh ngomong gitu ya masih banyak kekurangan-kekurangan gitu. Jadi kalau saya ngelihat aja masih banyak ya masih banyak timpangnya gitu loh Mas. Jadi kalau menurut saya mix double itu mereka harus lebih ekstra keras gitu, ekstra kerja keras lagi untuk bisa ya mengimbangi gitu Sang Siwei, terus sama si Kusung Jai, terus sama di Capol gitu. Jadi kalau saya melihat masih, ya masih timpang lah gitu. Masih jauh berarti itu? Ya kalau jauh sih enggak ya, buktinya masih bisa rame-rame juga masih ngelawan gitu kan. Berarti hanya memang ada beberapa. Nih? Ya ada kalau, beberapa kalau misalnya dari segi teknis kan mungkin tipis-tipis lah ya Mas Awi ya. Berarti apa nih yang harus dibenahi supaya sebenarnya bisa? Kalau misalnya kayak kemarin saya ngelihat Dejan sama Glo ya. Mereka sebenarnya main juga udah polanya udah bagus gitu. Hanya mereka kurang tetek aja gitu. Sama kurang pinter aja dikit gitu mainnya. Ya maksudnya dalam artian
bisa kita cari poin gimana cara kita ngakalin musuh kan gitu. Gitu jangan main monoton gitu. Kalau yang saya lihat gitu ya, untuk The Giant Glow itu maksudnya ini kritik untuk membangun mereka ya. Mereka bola susah sedikit pasti naik gitu. Jadi mereka mau diserang gitu loh. Padahal kan kita zaman dulu ya gimana cara bola itu enggak naik. Gimana caranya kita tuh maunya nyerang gitu loh. Kita ngadu gimana caranya kita nyerang kita dapat poin. Karena kan apa? Senjata yang paling bagus kan menyerang daripada bertahan. Nah yang kayak saya lihat kemarin kayak di Janglo itu, dia bola susah sedikit pasti naik. Maksudnya kayak udah pasrah gitu. Nah, apa kurang pede Mas Owi? Nah makanya itu maksudnya faktor-faktor itu kan yang mereka harus cari gitu. Kalau yang saya lihat mereka harus bisa berpikir lebih ini lagi, lebih apa ya, lebih dalam lagi gitu. Jangan maunya mereka enak, ah aku mau dapat poin tapi aku maunya enak, ya nggak bisa seperti itu. Berarti sama tuh Rinov Pita sama Ryan Lisa juga agak mirip, kayak nggak kuat dikit bolanya ngangkat atau gimana? Ya nggak tahu, kemarin yang aku perhatiin sih kayak di Janglo ya, mungkin kayak Rinov Pita ya, ya mungkin mereka lebih apa ya, ya kalau aku lihat apa ya gimana ya, aku juga susah gitu ngomongnya. Karena ya itulah mungkin masih ya masih tertinggal setengah step atau gimana. Tapi kalau dilihat jauhnya mereka masih bisa rame kok sebenarnya gitu. Jadi memang ada beberapa faktor-faktor yang mungkin non teknisnya atau apa yang memang mereka harus benahi gitu. Enggak, ini kan minggu tahun depan udah Olimpiade Paris. Terus Owi bilang tadi masih ada beberapa level yang harus dikejar. Terus kira-kira yang bisa diperbaiki sehingga paling enggak bisa dapat medali gitu di Olimpiade apa kira-kira? Ya yes, kalau sekarang kalau ngomongin mixed double ya, nggak usah berbicara medali dulu lah, masuk aja dulu lah, lolos aja dulu ke Olimpik gitu, baru nanti bisa ngomong medali gitu. Karena kalau yang saya ngelihat gitu, sekarang kan memang persaingannya kan rame, tapi kalau ya maaf nih ya, ya hanya penghias dulu aja gitu loh, babak pertama babak kedua kalah, babak pertama babak kedua kalah gitu. Jadi ya menurut saya ya mereka bersaing untuk bisa masuk aja dulu deh. Gitu. Berarti ya, kejauhan masih ngomongin medali nih? Ya kalau menurut saya sekarang ya, untuk sekarang lihat hasil seperti itu ya, kita lihat realita yang ada gitu. Bukan berarti kita mau seperti apa gitu. Ini mungkin motivasi juga buat mereka gitu. Janganlah mereka hanya menghias draw aja gitu. Mereka harus punya target gitu. Minimal semi lah, semi final gitu. Dan target mereka itu ya harus diimbangi dengan latihan mereka gitu. Mereka harus cari terus, oh saya sekarang latihan udah semangat banget nih gitu. Saya mungkin ya kalau ngomongin teknik latihan drilling udah 300 bola nih. Tapi masih kalah. Ya besoknya harus 500 bola, besoknya harus 1000 bola. Harus ditingkatin terus gitu. Jangan mereka puas dengan segitu. Kalau mereka mau mengejar ketertinggalan gitu. Tapi kita ngomongin tadi Mas Owi kan ngomongin soal latihan, drilling segala macam itu sebenarnya di Cipayu udah ya makanan sehari-hari. Udah makanan sehari, latihan udah dibilang juga udah keras lah. Tapi kalau Mas Owi ngelihatnya nih Mas Owi, zaman sekarang kan atlet-atlet zaman sekarang nih apa ya, distraction-nya beda gitu dibanding zaman dulu. Ada sosmed, ada gadget dengan segala macam sesuatu yang bisa dilihat gitu. Ya. Itu Mas Owi ngelihat itu jadi hambatan juga enggak sih, kan pemain sekarang banyak nih ya yang aktif. Tapi Owi juga dulu udah ngerasain sosmed juga. Udah, tapi kan enggak semasif sekarang nih Mas Owi ini. Dulu aja kritiknya tajam ya Mas. Ya. Apalagi zaman sekarang. Netizen makin banyak, kritikan makin tajam. Kalau saya mikir, kalau saya ngalamin, pasti adalah perasaan untuk ke diri mereka dengan bermain sosmed. Apa? Sosmed. Bermain sosmed pasti berpengaruh, Mas. Sekarang apalagi ya, makanya kalau menurut saya, kalau dia lagi pertandingan atau apa, ya off lah sosmed dulu gitu. Karena sedikit banyak mereka pasti banyak baca komen. Nah, komen itu kan ada negatif, ada positif. Kalau kita udah bisa punya penangkal untuk diri kita, gak masalah. Masalahnya mereka udah ada penangkal belum gitu loh. Sekarang kritikan tajam untuk mereka pas lagi mau main coba. Kepengaruh tuh pasti ya. Kepengaruh. Kalau kita lagi menang, kita di atas angin. Wah kita selalu ngerasa kita lagi dipuji-puji. Tapi kalau lagi kalah, habis. Ya kayak gitu, mohon maaf gitu. Ya maksudnya setajam itu gitu. Maksudnya untuk alih profesi, udah alih profesi aja gitu. Jadi itu ya apalagi sekarang medsos kan. Kita main bagus, ya kita ya mungkin dipuji, main jelek, ya kita dicaci gitu loh. Makanya itu buat adik-adik ini yang lagi berjuang itu, ya mereka harus bisa menangkal itu kalau mereka mau main sosmed gitu. Kalau mereka nggak mau, ya sebaiknya ditutup gitu. Kamu dulu akhirnya buka tutup atau gimana sistemnya? Yeah.
Ya kalau aku sih kan memang udah ada penangkal ya. Kalau aku sih cuek orangnya. Ya, bodo amat gitu. Awal-awal memang, ih kok kayak gini banget ya. Aku selalu disalahin terus, ini. Emang apa tuh kalimatnya yang nyalainnya gimana kira-kira? Yang paling lo inget gitu, Mat? Di sosmed ya ini kita ngomongin ya? Ya banyak, wah ini kalau kalah apalagi ya. Main error terus gitu. Giliran menang, wah cibutitnya keren gini. Biasa kayak gitu kalau aku. OW-nya satu, cibutitnya lima gitu ya. Luar biasa ya, tapi kan itu jadi acuan lah buat aku, Mas. Gitu. Ya gitu. Terus berarti akhirnya lebih baik off medsos dulu, fokus ke pertandingan? Ya kalau aku gitu. Kalau aku dulu mau pertandingan, aku off dulu. Waktu zaman lagi sebelum Olimpik ya, ngomonginnya ya. Kalau setelah Olimpik ya kan lebih rileks akunya. Udah juara bisa, ya? Udah juara, lebih bisa. Juara mah enak. Ya maksudnya kan target Olimpik itu kan udah tercapai. Ya buktinya setelah Olimpik itu mungkin latihan gue juga biasa aja masih, maksudnya masih bisa juara dunia, masih bisa juara Indonesia Open dua kali malah gitu. Jadi itu mungkin akan lebih rileks gitu. Karena kalau menurutku setelah dapat Olimpik itu kan beban berkurang. Ya jadi lebih rileks mainnya gitu. Padahal pas lebih juara All England, Owi masih dibully. Juara All England, juara dunia, masih dibully. Sebelum Olimpik aku masih dibully gitu. Masih dibully, juara dunia loh. Udah juaranya masih dibully. Nah, setelah Olimpik, nah Cibutet kan setelah di Cina kan cedera tuh. Nah kalau aku lihat, udah agak berbalik tuh. Wah gila, Owi udah bisa ngaper, ya maksudnya udah bisa ngaper Butet ya 3/4 lapangan. Padahal Cibutet lagi cedera loh, ini maksudnya udah banyak pujian lah gitu. Jadi, terus kata kamu, udah dari dulu kali ya, gue gak mau lapangan. Sebenarnya saya gak mau sombong, ya gitu. Gitu. Wih, ini kan kita belum dengar langsung nih dari Owi nih. Kalau kamu ngeliat diri kamu tuh legenda gak? Biar ngomong sendiri. Kalau aku enggak lah, biasa aja. Kalau aku legenda ya, legenda itu dalam artian apa gitu? Maksudnya aku nggak pernah nyebut ya maksudnya sebutan orang ya biarin aja. Kalau aku sih ya aku ya padanya gini aja gitu. Kalau tanya orang pernah juara Olimpik pernah, gitu. Pernah juara All England pernah. Ada ya orang yang nggak kenal. Emang menurut amat, ya? Mas Tegar Mas Angga emang aku legenda. Ya legenda kan kita udah bilang makanya kalau menurut saya ya Owi udah pasti legenda juara Olimpiade, juara dunia, juara All England. Major turnamen. Soalnya anakku sering nanya juga. Ya. Anakku sering nanya. Pak emang papa legenda? Ya nggak tahu kak, papa legenda bukan gitu. Tapi kalau kakak nanya saya papa pernah juara kan kakak tahu sendiri gitu. Yes. Kadang-kadang gitu. Olimpian tuh cuma segelintir loh dan Olimpian yang bisa dapat medali emas lebih sedikit lagi Mas Owi. Ya makanya itu juga untuk pemerintah lebih memperhatikan nih. Masukin nih pesan-pesannya nih. Untuk pemerintah lebih memperhatikan apa ya, masa apa ya, penghargaan lah. Emang kurang diperhatikan sama pemerintah Mas Owi? Kurang apa? Ntar dulu, dijelasin dulu apa yang udah dikasih pemerintah. Iya. Gimana, Wi? Ya kalau sejauh ini? Sejauh ini sih, kemarin kan memang ada penghargaan untuk PNS ya, untuk kita gitu. Itu juga bukan Olimpik aja sebenarnya, itu juara PON, juara SEA Games pun dikasih gitu. Dan itu kan patokannya dari mana kita nggak pernah tahu. Jadi ibaratnya yang juara Asian Games, SEA Games, Olimpik itu sama. Sama. Dan nggak ada bedanya. Nah makanya kan, dulu waktu saya juara Olimpik itu, Pak Menterinya itu masih Pak Imam, dia tuh menjanjikan dulu bahwa yang juara Olimpik akan dikasih uang pensiunan lah. Iya, yang 30 juta sebulan? Ya, tergantung medalinya. Iya, tergantung medalinya. Ya. Sampai sekarang itu, padahal itu udah nyampe ke Pak Presiden loh. Waktu itu Cibutet itu udah ditanya gitu sama Pak Jokowi gitu. Apa nih, kan waktu itu Cibutet mau pensiun, kan ditanya sama presiden apa nih keluh kesahnya lah gitu ya, kayak gitu mintanya ya kita kan juara Olimpik kan nggak banyak nih gitu ya kita cuman minta pensiunan 8 medali emas 13 orang ya kita mintalah pensiunan gitu. Pak Presiden Jokowi juga bilang oh itu mah nggak susah itu mah cuma ini gitu. Tapi belum nih sampai sekarang belum ya, mudah-mudahan dengan kita bertemu di sini Mas Segara amin. Kan, bisa didengar sama pemerintah bahwa karena menurut saya juara Olimpik memang ada segelintir mungkin mau diusulin nih ya kenapa mesti harus Olimpik aja yang diusulin, kan banyak ada yang kejuaraan dunia, ada yang juara ini dan atlet-atlet itu banyak gitu, kenapa hanya Olimpik aja. Kalau menurut saya jangankan dapat medali Olimpik masuk aja susah iya. Gitu. Dan kenapa atlet-atlet yang lainnya harusnya nggak boleh ngiri gitu karena ya patokan untuk berprestasi di Indonesia ini ya juara Olimpiade gitu. Tapi kamu statusnya PNS juga sekarang atau gimana? Aku statusnya PNS di Kemenpora. Kemenpora, gitu.
Tapi kalau kita ngomongin kesuksesan, semua orang udah tahu lah ya. Iya. Prestasinya Tontowi Ahmad seberapa panjang, Lisa udah tahu lah semua. Iya. Tapi kalau kita ngomongin kegagalan nih, Mas Owi, ada nggak sih di sepanjang karirnya Mas Owi kegagalan yang benar-benar membekas gitu sampai akhirnya jadi cambuk untuk comeback stronger gitu? Ada nggak, Mas Owi? Atau malah masih diingat sampai sekarang? Nah, yang nggak bisa lupa gitu. Ya pasti namanya atlet, Mas. Pasti ada gagal, ada sukses. Gitu, mungkin juga bukan cuma atlet, kehidupan lah juga pasti kan kayak gitu kalau yang saya alami. Gitu, kalau untuk kegagalan kan sering, Mas, saya setiap kalah kan memang gagal, cuma hanya memang ada beberapa yang masih membekas sampai sekarang. Banyak kegagalan yang membekas, contoh kayak Olimpik 2012, Mas Tegar juga pasti tahu lah karena ngikutin dari dulu. Kejuaraan dunia semifinal yang di Jakarta yang set pertama udah menang, set kedua 20-19, tinggal satu lagi dan bola di depan net nyangkut nggak jadi menang. Itu kan suatu kegagalan. Udah itu Asian Games 2014 yang di Incheon ya. Nah itu kan memang sebenarnya badan kita lagi fit-fitnya gitu. Kita ketemu, kita main enak, tiba-tiba ngeblank, hilang. Ya itu kan juga satu kegagalan gitu loh. Dan memang yang membekas banget sebenarnya sih Olimpik 2012 lah. Karena kan memang waktu itu lagi fit-fitnya di situ. Nah tiba-tiba hanya perwakilan, hanya kita doang yang masuk semifinal. Yang lain nggak ada. Dan tradisi emas Olimpiade terhenti di 2012. Ya, down itu udah. Tapi berarti kamu pas semifinal sendirian, kamu ngerasa beban berarti ya waktu itu? Ya, sebenarnya kalau beban untuk semifinal sendirian sih enggak. Ya hanya memang kita kan benar-benar pingin ngedapetin Olimpik ini gitu. Akhirnya gagal. Ya itu sih yang bikin ya down gitu. Apalagi All England saya waktu itu lagi dapat 2012 kan. Juara juga lagi sering-seringnya. Apa India, Singapura, apa mana. Lagi sering-seringnya juara gitu, lagi fit-fitnya. Malah kalah gitu. Terus berarti habis kalah di semifinal Olimpiade, malamnya nggak bisa tidur atau gimana? Oh, bukan nggak bisa tidur lagi, Mas. Itu gulang-guling kiri kanan. Wah, itu dunia rasa kiamat, Mas. Bener. Wah, dunia udah rasa-rasa mau runtuh gitu, yang bener-bener ngedrop gitu. Makanya kan begitu kalah, besoknya kan perebutan juara tiga nggak bisa main musuh Fischer. Kalau bisa lempar anduk putih kalau kata Kacat bilang kan, iya orang jam kalau nggak salah ya. Itu sore kan kita kalah tuh, besoknya main pagi 8:30 atau jam 8. Ya kan malam gak bisa tidur lagi, galau lagi, kacau pikiran apa, suruh main, udah lempar anduk gitu kalau bisa. Kan cuma dapat berapa sama Fischer sama Pedersen waktu itu. Padahal harusnya kalau kita nge-push ya kita tetap dapat medali, tapi kan kita udah berangan-angan tinggi. Jadi aduh, harusnya emas ya. Perunggu udah gak dianggap gitu, harusnya. Kan memang dianggap gitu loh, pada waktu itu ya memang kesalahan itu. Terus berarti pulang ke Indonesia, ya kuliahnya berapa lama sampai? Nah itu down lah, itu udah berapa lama. Akhirnya kan pengobat itu kan juara dunia 2007. Setahun berarti ya? Iya hampir ya, pokoknya down lah itu. Ya tapi kalau ngedown gak sampai setahun lah. Maksudnya kalau ngedown itu kan kemarin kalah nih. Ya aku harus kembali lagi, harus comeback lagi. Ya kayaknya sebulan lah gitu untuk memulihkan itu gitu. Apa sih mungkin kan sekarang bulu tangkis kita juga prestasinya juga masih kurang lagi kurang bagus nih gak ya Mas Owi ya. Mungkin dari pengalaman Mas Owi ada yang bisa dibagi ke pemain-pemain sekarang gitu. Gimana sih mengubah kegagalan itu bisa untuk jadi motivasi gitu. Ya maksudnya aku mau garis bawahi dulu Mas. Sebenarnya mungkin kalau menurutku ya bukan pemain Indonesia mungkin yang menurun atau kayak gimana. Memang negara-negara lain kalau aku lihat Mas, itu memang dia tuh negaranya di bulu tangkis tuh maju gitu. Karena apa, negara-negara lain itu serius gitu loh untuk di badminton. Emang kita nggak serius Mas? Ya bukan, maksudnya kalau mungkin kayak dulu itu. Mungkin kayak dulu kalau yang saya dengar nih, Eropa itu latihan sehari sekali loh. Dulu zamanku gitu. Sekarang? Nah sekarang kan mereka kan maksudnya udah serius di badminton gitu loh, udah bener-bener maksudnya mereka mencari apa nih program untuk bisa juara, apa nih ya gizi atau apa, atau latihannya seperti apa, program latihan seperti apa, mereka tuh udah mencari loh Mas. Sementara kita masih kayak gitu-gitu aja menurut Mas Awi. Iya kan mereka kan pada mengambil pemain dari Indonesia, coba India pemainnya pelatihnya dari Indonesia. Jangankan yang patas-patas, yang PBPB aja pemain Indonesia banyak yang kesana. Sampai Cina pun yang di klub, level-level klub banyak loh dari Indonesia ke sana. Semua hampir merata kita dari sana. Mereka tahu program kita. Program kita di Jawari ke sana. Iya. Mereka udah ngikutin program itu dan program itu semua rata. Latihan 2 kali sehari. Semua. Mungkin malah ada yang latihan 3 kali, 4 kali.
gitu. Itu jadi artinya negara, gimana menurut Mas Awi ya, berarti? Menurut saya negara-negara lain itu mereka tuh berkembang dalam dunia badminton gitu loh. Dan kita terlena. Ya maksudnya ya, ya mungkin ya, mungkin dari segi postur nih misalnya, contoh negara Eropa posturnya lebih tinggi-tinggi, ya kan? Latihan sama, makanan sama, program sama, yang menang yang mana? Gitu, jangkauan ya mungkin negara-negara misalnya yang lebih tinggi jangkauannya mungkin lebih panjang, lebih enak untuk bisa mendapatkan poin gitu. Berarti solusinya menurut Mas Owi gimana dengan tadi penjabaran yang Mas Owi sebutkan? Apa kita ambil pemain-pemain ya, luar ya, juga biar kita dapat programnya mereka? Ya mau gak mau. Kebalik dong, ya, kebalik. Ya mau gak mau mereka harus tetap bersaing. Dengan cara apa? Dengan cara dia udah tahu nih program sama, latihan juga sama. Ya mereka harus latihannya lebih rajin lagi, lebih banyak lagi harusnya. Yang misalnya programnya pagi sore, ya mereka harus bisa tambahin pagi siang sore kalau mau juara. Kan harus, kalau mau juara latihan harus ekstra. Gitu. Kayak zamanku nih, aku nih waktu persiapan Olimpik aja aku latihan bisa 4 kali loh. Yang lain pada pagi, makan siang, nah, Owi masih di lapangan. Nah, bener nggak? 4 kali loh mas. Ya mereka kalau mau juara ya kayak gitu. Karena gue udah tahu mereka program sama, latihan sama, posturnya beda, makanya beda. Itu pada zaman waktu persiapan ke Rio itu latihan ekstra yang Owi lakukan tuh sendiri tanpa sendiri dengan pelatih atau gimana? Ya konsultasi dengan pelatih. Aku mau tambahan tambah. Ini, oh. Aku mau tambahan program ini. Berarti ditemani sama pelatih juga? Ya, ya pasti ditemani pelatih. Sama Owi juga ini. Kan Owi udah nikah, harusnya dapat dispensasi pulang ke ya, rumah. Iya, pulang ke rumah. Owi waktu itu enggak pulang ke rumah. Nah, iya, memang benar-benar. Berapa bulan? Hampir persiapan hampir 2 bulan. 2 bulan enggak pulang hampir ke rumah berarti ya? Ya Sabtu Minggu Sabtu pulang, Minggu ya sama kayak anak sama ya. Sama kayak anak ini. Ya maksudku itu kalau anak-anak mau juara, ya dia harus lebih ekstra keras latihannya. Gitu. Ada yang harus dikorbanin untuk hasil yang lebih besar gitu ya Mas Owi. Tapi Owi emang cocok nih ngomongin soal harus kerja keras segala macam. Karena Owi ini bukan tipe pemain yang dari kecil udah bersinar, dari kecil udah disebut jadi pemain bintang masa depan. Owi ini kan sempat dari Tangerang sempat bingung waktu itu ya mau lanjutin karirnya. Mau kemana segala macam. Itu gimana waktu itu? Mungkin bisa ceritain kegalauan kamu terus sampai akhirnya bisa balik lagi ke badminton. Ya kalau dibilang dulu kan aku pertama kali dari kampung itu kan, dari Banyumas itu kan SMA itu kan aku ke Argo Pantes ya. Argo Pantes 1,5 tahun aku pindah ke Gresik. Nah ke Gresik itu, di Gresik itu aku udah gak ada partner, aku pemain double tapi aku udah gak punya partner. Umur 18 berarti ya? Umur 17 lah, 17-an. Aku tuh udah gak punya partner, di sana aku bingung mau ngapain. Aku udah mau berhenti badminton malah itu. Ya akhirnya PB Jarum itu kan ngontek aku, nawarin masuk ke dalam. Gitu, perjalanannya sih sebenarnya kayak gitu-gitu mas. Untuk masuk ke PB Jarum, dan PB Jarum itu baru tuh aku dicariin partner apa segala macam. Ya akhirnya bisa masuk Platnas gitu. Di Platnas pun gak langsung melejit karena melejit. Sampai umur... Oh, aku di Platnas itu 5 kali loh ganti pasangan. Sebelum pasangan sama Butet ini, aku 5 kali dulu. Sampai umur 23 berarti ya? Jadi memang kalau aku tuh dari bawah memang berjuang terus lah gitu. Jadi aku tuh kerja keras terus ya latihan, apalagi aku nggak pernah absen soal latihan. Jadi aku tuh berjuang terus apa dari segi latihan. Pokoknya aku nggak pernah ngedown aja, aku hampir jarang. Sebelum pasangan Cibutet itu untuk lagi berjuang ke atas itu aku ngedown aja jarang. Udah nggak pernah ngedown lagi. Udah nggak, maksudnya sejak aku masuk partner sebelum partner Cibutet, aku kan ngelewatin banyak pertandingan, banyak kalah segala macam gitu. Aku nggak pernah ngedown. Jadi kalau kalah sekarang aku besok latihan lagi, gimana kejar lagi caranya. Gimana lagi gitu. Tapi sampai umur, berarti sampai umur 22 kamu masih optimis waktu itu apa? Sempat ada galau lagi? Ini... Oh enggak, aku selalu optimis masih, terus. Masih karena optimis. Aku partner yang lain pun aku sebelum pasangan Cibutet pun aku ya juara-juara juga gitu. Apa sempat ada terbersit, wah jangan-jangan bulu tangkis ini bukan pilihan hidup yang tepat. Nah ya. Itu waktu aku di Gresik. Waktu aku udah di klub Gresik sebelum ke Jarum. Itu aku pemain double tapi nggak punya partner. Nah itu terbesit di situ. Sempat mau gue cabut dari badminton. Iya, sempat ada kayak gitu. Iya, aku udah bilang juga sama bokap, aduh pak, kayaknya memang duniaku bukan di badminton deh. Aku nggak ada cara gini-gini. Ya kata bokap kan orang muslim. Ya cobalah kamu berdoa, coba kamu sholat malam, minta petunjuk gimana. Akhirnya nggak lama setelah itu telepon dari Koko Deni Kantono, Ko Yuming dulu telepon aku, mau nggak wi ke Jarum gitu. Berarti pas titik terendahnya pas itu ya berarti ya. Nah, titik terendahnya pas itu. Titik terendahnya di badminton tuh yang waktu aku mau pensiun di umur 18 tadi. 17 tadi 18, yang di musik itu. Akhirnya aku ditelepon
Jarum aku dapat pencerahan karena apa? Aku pemain double dicariin double, dicariin partner gitu loh. Oh. Susah emang kalau pemain double enggak punya pasangan yang mau sehebat apa juga. Jadi enggak double. Enggak apa. Tapi apa yang dilihat sama Kodeni Kantono pada saat itu ya? Owi nanya enggak? Kan prestasinya Owi dibilang Owi nganggap prestasinya mandek kan sampai akhirnya yeah. ditelepon Jarum kan. Yeah. Owi sempat nanya enggak ke mereka, apa yang lo lihat dari gue gitu sampai lo tertarik gitu. Di Sirnas waktu itu mungkin sering juara atau gimana? Apa udah enggak pernah Mas Anggo pernah di Sirnas enggak pernah juara. Iya kan? Ya makanya itulah mungkin ya mungkin memang jalanku di sini. Ya mungkin ya itu mungkin berkat kerja keras dan doa gitu. Karena kalau menurut logika aku enggak masuk banget gitu loh untuk bisa masuk Platnas jadi juara dunia, pemain dunia tuh gak masuk banget. Karena waktu itu emang pas yang sebelum ditarik Jarum, Sirnas itu gak pernah juara? Gak pernah juara. Makanya sampai gak punya pasangan akhirnya? Iya, akhirnya pasangan. Hanya aku pernah sekali semifinal ke Jurnas. Taruna? Taruna, semifinalis ke Jurnas. Dan mungkin ya mungkin pelatih Jarumnya mungkin lihat dari situ. Nah kebetulan juga, pas juga, kuota Jarum itu kurang satu pemain. Emang udah jalannya berarti semua kebetulan gitu. Iya, ya mungkin gini loh. Kalau menurutku aku ini beruntung, orang salah satu orang yang beruntung. Dan keberuntungan itu menurutku datangnya ya dari kerja keras itu sama dari doa. Ya itu jangan harus digaris bawah itu, jangan remehkan kekuatan doa ya Mas Awi. Iya, ya? karena ada aja orang yang apes gitu. Banyak zaman saya nih, pemain-pemain bagus tuh banyak. Tapi apes aja gitu, pas giliran pertandingan dia sakit lah, apalah gak bisa nerusin. Pas giliran Seleknas dia sakit, dia gak bisa masuk Platnas. Banyak, makanya ya kalau menurut saya aku berpatokan itu. Aku harus berdoa, sama ya aku harus berusaha gitu. Tapi itu jadi rasanya pasangan sama Liliana Natsir tuh kan, waktu si Owi pasangan tuh, Liliana Natsir tuh udah di sini hebat. Gitu ya. Owi masih di sini, Liliana Natsir di sini. Gimana Owi waktu pertama, hari-hari pertama pasangan sama Cibutet itu? Diomel-omelin nggak? Sebelumnya, jadi dulu waktu Cibutet itu pisah sama Mas Kedeng, Mas Nova, Cibutet tuh lagi nyari pasangan. Dan kandidatnya itu kalau nggak salah ada 4 pasangan. Dan itu saya paling buncit nih. Pilihan terakhir lah. Pilihan terakhir. Ya kan? Dicoba sama si A, sama si B, sama si C. Nah saya pilihan terakhir nih. Nah saya kan tahu, waktu itu kan latihan bareng. Waktu itu saya partner sama Grace. Desa Poli dulu waktu itu. Sementara doang kan itu? Ya itu sementara. Aku tadinya mau lanjut sama Grace. Grace juga tadinya mau lanjut sama aku tuh main mix. Hanya dikat sama Kaichan. Jangan. Nah, kan sebelum pasangan ini kan aku tahu si Butet lagi nyari pasangan. Sama si A, sama si B, sama si C. Nah aku keceplosan ngobrol sama temenku nih lagi pijit, lagi setelah apa relax habis latihan tuh. Kok maksudnya kalau gua nih dipercaya pasangan si Butet nih, ada temenku. Gue bantai tuh semua musuh-musuh. Asik. Masa iya sih pasangan seorang Butet gitu. Dia yeah. ya, defense-nya punya, serangannya ada. Masa iya sih lu bisa kalah? Lu coba Butet pasangin sama gue nih. Pas dealannya minggu depan gue dipasangin sama si Butet, Mas. Langsung. Sebelum Makau. Iya, didaftarin. Ya udah akhirnya aku di Makau ya langsung juara. Tapi sebelum karena aku udah optimis dulu gitu loh. Pas hari-hari gitu kamu pasangan sama si Butet kan kalau di Cipayung kan biasa ya, tuh muter. Ya, udah ganti muter. Sering dapat kesempatan pasangan sama Cibutet nggak kalau latihan biasa sebelum dipasangin gitu? Ya sering juga ya, lo set pasangan Cibutet ya emang enak mainnya. Ya iyalah, makanya aku bisa ngomong kayak gitu karena kan sering latihan bareng kan. Masa iya sih defense bagus, serangannya ada, main mix banget gitu, tinggal mancingin doang bola naik, masa kalah? Logikanya gitu. Padahal aku paling buncit gitu, paling junior. Iya. Jangan-jangan didengar tuh pas Owi ngomong sama temennya. Lagi pijit? Mungkin kalau Kaichat sekarang cerita, pelatihku sama Cibutet cerita sih. Kalau kata Kaichat, Owi tuh punya karisma, Ted. Udah lo sama ini, lo gimana Ted? Gitu, kalau pasangan sama Owi. Ya udah kak, oke juga, kita coba dulu. Gitu. Padahal coba sekali di Makau. Habis itu kan aku masih pasangan sama Grace kalau nggak salah. Nah aku udah bilang sama Kaichat, gimana kalau aku Grace? Nggak bisa, kamu mau aku partnerin sama Butet? Udah gitu. Kejadiannya kayak gitu. Tapi waktu yang Asian Games 2010 itu kan Nova Butet kan harusnya bulan pertama, terus akhirnya Asian Games. Kamu ditukar sama jadi kamu yang berangkat ke Asian Games. Iya. Kamu waktu itu kan Mas Nova kan udah di penghujung karir ya. Kamu sebagai junior tuh ngerasa enggak enak atau gimana sih kalau ya, di Cipayung itu situasinya sama senior tuh gimana kan? Asian Games itu kan ajang penting gitu, ya. Terus kamu di... Ya sebenarnya gak ada hubungannya sama aku sih, Mas. Kalau aku mikir ya, ya memang aku gak enak. Ya tapi kan memang itu permintaan dari
Kak Richard sama Cibutet untuk partner saya. Hmm. Jadi kalau saya kan hanya pelaksana aja. Jadi pada waktu itu memang aku nggak enak. Aku memang bilang sama Mas Gary, Mas, maaf ya Mas ya, gitu. Ya tapi kalau menurutku ya memang aku nggak ada hak. Aku kan cuma ibaratnya jadi pion aja. Lu mau maju ya maju, ya mau ini dimakan, mau makan ya makan, gitu kalau dicatur kan. Aku kan poinnya nih, belum jadi rajanya atau menterinya atau apanya. Nah aku suruh maju, ya aku maju. Nurut gitu. Aja gitu posisinya ya? Nurut aja, karena kan masih ya belum apa-apa juga gitu. Terus yang final Asian Games gagal itu emang dari situ kamu sama Butet hubungan agak renggang atau gimana? Karena kan sebetulnya kamu semifinal mainnya bagus, game pertama lancar di final Asian Games. Terus itu apa sih sebetulnya yang terjadi di final itu? Jadi gini, posisinya itu sebenarnya main enak nih Mas. Dari semifinal aja yang biasa ngalahin Suchen gampang kita kalahin. Jadi yang kedua, yang pada waktu main sama si Zhangnan itu, sebenarnya main udah enak, kan waktu itu sempat mimpin kalau nggak salah. Jauh ya, jauh, 14-8 kan? Atau berapa gitu. Ya 14-8 atau berapa. Itu main udah enak. Itu malah Cibutetnya ya, baru saya omongin sekarang nih ya, itu kayak gaya, malah kayak overthinking gitu loh, kayak yang marah-marah sendiri. Ini mungkin karena tegang atau apa, nah saya tuh masih nggak bisa nerima, tumben gitu loh. Jadi pas begitu Cibutet, mana sih gini. Itu poin-poin, malah musuhnya bukan di depan, malah kita sendiri. Cekcoknya kayak gitu aja sebenarnya cekcoknya. Gitu loh. Padahal lagi leading tuh. Kamu juga jadi yang biasanya kamu bilang tadi kayak seharusnya pion disuruh maju-maju, jadi akhirnya kayak ngerasa gak nerima waktu itu. Iya, malah jadi agak gak nerima. Makanya persoalan di 2015 itu yang damai tapi gersang itu awalnya dari situ. Dari 2014? Kalau yang saya mikir. Tapi sebenarnya ya maksudnya, kalau dibilang lagi menurun 2015 sih, kalau setelah saya lihat nih, dari 11 pertandingan yang saya ikutin, ternyata saya 9 tuh masuk semifinal sama final loh. Cuma aku gak pernah juara 2015, bedanya itu. Itu standarnya Owi Butet tuh menurun semifinal. Itu bedanya. Bedanya. Jadi aku ngelihat itu di 11 pertandingan itu, kalau gak salah coba dicek lah. 11 pertandingan 2015, 9 itu masuk semifinal. Tapi kamu diem-dieman sama... Iya, mainnya tuh ya udah kayak gitu aja. Di hari-hari gitu ya nggak kayak nggak sehangat 2015. Iya, udah kayak ya udahlah, udah nggak nerima banget gitu. Gara-gara 2014 Asian Games itu ya. Iya. Ditambah pas kejuaraan dunia malah di Indonesia. Iya, itu ditambah itu lagi. Itu tambah lagi berarti. Iya, makin ini lagi, makin nggak ini lagi. Itu gimana ceritanya pas kamu gagal ngetap itu sebetulnya? Sebenarnya itu gagal. Udah tanggung tuh ya. Sebenarnya nonton loh soalnya. Sebenarnya gini, kondisi di lapangan itu kan kita apa namanya, berpikir dan ngambil keputusan itu kan sepersekian detik lah. Jadi pada waktu saya udah nyerang tuh, tak gitu kan, posisi Zhangnan tuh udah di sini, ya kan, udah di belakang. Saya nyemes sekali lagi, tak, bola tuh balik. Nah kan setelah ini nih, kan saya berpikir, bola mau saya taruh atau mau saya totok nih, kan gitu. Nah akhirnya saya ngambil keputusan di situ ragu-ragu, antara totok apa, atau saya taruh gitu. Saya ragu-ragu, akhirnya nyangkut. Itu. Nah setelah dari situ, udah buyar. Setelah kalah itu, diem-dieman berarti abis? Masih lanjut. Buset, bukan diem-dieman Mas, itu mah udah parah sampai pokoknya, gak diem-dieman itu aku ingat setelah Hong Kong. Hong Kong Open 2015. Nah itu kan aku dipecah. Aku sama Debi, Butet, Cibutet sama Jordan waktu itu. Itu si Butet yang mau sebenarnya untuk dipisah. Udah kita pisah dulu deh, gini. Gitu, jangankan ya maksudnya sama yang bersaing di kelas atas lah. Di kelas bawah aja kita udah rame-rame, udah kita pisah dulu deh. Itu setelah main, di Cina gak ada hasilnya, di Hong Kong gak ada hasilnya. Ya mungkin baru kita sama-sama berpikir bahwa ya mungkin gue cocok partner si Butet deh, gue lebih baik, gue ngalah aja deh. Nah mungkin si Butet juga kayak gitu. Nurunin ego masing-masing akhirnya. Oh iya, gue selain pasangan sama Owi, gue nggak bisa loh. Lah buktinya dia di Hong Kong dia musuh Ed Kok sama itu Ed Kok itu yang biasa gue menang jauh, tiba-tiba kalah jauh mereka. Berarti kan skillnya mungkin skill individu itu nggak menentukan juga, gitu. Akhirnya mereka kalah. Akhirnya pas pulang baru udah Wi, kayaknya kita lebih baik fokus lagi deh di Olimpik. Gitu. Jadi siapa yang ngajak ngomong awal? Rujuk. Iya sama-sama lah mungkin. Kalau yang aku inget, kalau nggak salah Cibutet dah. Yeah. Aku lagi besi Wi, kayaknya kita lebih fokus lagi deh ke Olimpik gitu. Oh. Ya tapi konfirmasi Ci, maaf ya. Kalau nggak salah ya, seingatku gitu. Udah Wi, kita fokus lagi.
Nah waktu itu juga aku udah mikir aku nurunin egoku kan. Ya udah sih kita fokus aja ke depan. Nah akhirnya dari situ sama-sama belajar nih. Yang tadinya saya egonya tinggi, udahlah orang gue udah juara dunia kok, juara olahraga ya udahlah main gitu-gitu aja gitu. Akhirnya saya nurunin ego. Ya udahlah aku nerima padanya. Cibutet juga sebenarnya waktu itu belajar untuk dia nggak marah-marah lagi nggak ngomel-ngomel. Tapi dia malah nggak bisa main. Kalau dia nggak kayak gitu, memang tipenya Cibutet tuh. Memang gayanya gitu ya. Memang gayanya kayak gitu. Kita pernah coba satu kali, dua kali pertandingan main. Dia nggak ngomel, ternyata malah nggak bisa main. Akhirnya maksudnya nggak bisa main tuh kamunya nggak bisa main? Cibutet yang nggak main. Oh gak kamu tetap bisa sebetulnya? Ya aku bisa, aku kan udah nurunin ego. Jadi nggak lepas kali ya? Akhirnya, oh iya juga nggak bisa main karena nggak dimarahin. Iya enggak. Enggak, ternyata nggak kayak gitu. Nah ternyata udahlah, kita maksudnya balik lagi ke awal. Cibutet dengan masing-masing. Ya, Cibutet dengan ngomel-ngomelnya, ya aku dengan nerimaku. Hmm. Gitu, akhirnya dari situ ditambah juga waktu itu yang aku inget banget. Kita konsultasi sama Kok Chris, Christian Hadinata. Nah, kita konsultasi lah tentang untuk non teknisnya seperti apa gitu. Kita kasih wejangan lah. Kok Chris bilang, kalian itu pasangan itu seperti ya kalian itu lagi pacaran tapi di dalam lapangan. Kalian bisa harus bisa menerima kekurangan masing-masing, harus bisa saling menutupi kekurangan masing-masing. Gitu. Kalau yang satu lagi enggak enak, ya lu harus bisa deketin gimana caranya? Harus bisa ngerangkul lah. Gitu. Ya kalian harus punya chemistry di lapangan. Gitu. Kalian ya kayak orang pacaran aja di lapangan. Gitu. Harus saling ngerti satu sama lain. Nah, akhirnya dari situ kita oh iya juga ya. Akhirnya si Butet kurang apa aku ingin apa ya saling mengisi lah. Ya saling mengisi, si Butet juga sama. Akhirnya setelah ngobrol itu udah titik baliknya di situ. Ya? Iya. Tapi aku latihan pun enggak pernah terkalahkan. Sama mau 3-2, 4-2, apalagi 2-2, enggak pernah ngalahin. Sama psikolog juga waktu itu ya? Ada apa? Sesi sama psikolog juga? Sesi sama psikolog juga ada waktu itu? Sesi psikolog ada. Ada dari situ ya. Psikolog kan ya kita ngasih tahu relaksasinya kayak gimana. Untuk merilekskan pikiran kayak gimana. Jadi gak sepaneng terus. Ya itu dikasih tahu dari psikolog. Sampai akhirnya udah lah itu ya. Rujuk, penampilannya membaik dan puncaknya di Rio ya Mas Ali ya? Olimpik. Itu Olimpik itu udah gak ada yang ngalahin Mas. Aku sebulan itu setelah wejangannya Kokris itu, aku ingat sampai sekarang aku kalah paling cuma sekali. Tapi aku cerita dong di Rio. Kenapa? Final Rio. Karena ya. Banyak cerita lucu juga di situ kan. Ya saking tegangnya ya. Di final Rio itu kalau enggak salah kan kita udah menang tuh. Aku malah enggak bisa tidur, Mas. Jadi final. Iya, sebenarnya kita tuh maksudnya dari segi badan apa sih tuh udah fit gitu ya. Waktu semifinal ketemu Zhang Nan aja aku udah yakin banget tuh. Dalam artian yakin tuh ya gak terlalu over gitu. Kayaknya aku bisa menang nih sama si Zhang Nan gitu. Karena ya dari kondisi badan, dari latihan itu kita gak pernah terkalahkan. Itu aja udah aku udah pede, akhirnya kan bisa menang. Nah dari situ malah sebenarnya stres. Setelah masuk final itu, kan ada jeda satu hari. Yeah. Itu gak bisa tidur Mas. Sampai aku tuh saking stresnya ya. Aku keluar jendela kan aku di lantai atas tuh ada balkonnya kan. Aku buka balkon tuh sampai teriak-teriak sendiri untuk bisa ngelepasin itu loh. Iya. Sampai gak diliatin orang. Wah, teriak-teriak sendiri. Wah, sampai aku diliat-liatin ini orang kenapa ini orang ya. Padahal belum dapat emas tapi udah kayak gitu teriak-teriak kayak gitu. Udah akhirnya inilah apa namanya? Masuklah final kan. Nah, final itu tanpa sengaja ini kan saking groginya. Kan dari venue sampai ke gor itu kan jalan. Nah, aku ngucapin kata-kata yang sama itu dari venue itu ke gor itu ke Cibutet itu udah ngulang-ngulang berapa kali. Jadi pertanyaanku itu aja. Ci, ayo kita fokus ya, Ci ya. Kita pasti bisa nih, Ci. Udah, jangan berapa langkah kayak gitu lagi, Ci. Kita fokus ya, Ci ya. Jangan tegang ya, Ci. Semangat aja. Kayak gitu-gitu terus aja sampai ke gor. Cibutet pasti ingat sampai sekarang. Nah, ternyata waktu begitu main bukan saya yang tegang, Cibutet malah yang tegang. Tapi sebelum pertanyaan, Cibutetnya gak tegang? Gak tegang. Ya, sokul ya, sokul pasti. Iya, sokul. Tapi katanya sekarang itu, lu bilang gak tegang gimana. Dalam hati gue juga bergejolak nih, gue udah tegang banget. Tapi kalau gue ikut tegang juga, pasti lu ikut tegangnya mungkin gak bisa ketolong gitu. Ambiar jadinya ya? Ambiar gitu. Jadi udah, gue berusaha cool aja. Iya, wi, kita harus fokus aja, fokus gitu. Omongannya kayak gitu aja. Dari venue sampai ke hall itu kan lumayan tuh jalannya. Yeah. Fokus lu gitu. Nah akhirnya waktu begitu main di lapangan kok aku ngeliat aku relax nih main nih. Kok kayak Cibutet kayak tegang. Aku inget banget kata-katanya sampai sekarang. Begitu main rame-rame sama si Tepet siapa? Goli Uyeng itu yang ya, itu. Malaysia ya. Aku sampai bilang sama Cibutet gitu. Ci,
Cibutet main depan kan, dia kan kalau kita ibarat andalan kita itu kan main depan notok-notok, Cibutet yang cari poin gitu. Nah pada waktu itu Cibutet agak kayak kurang lepas mainnya di depan. Sampai aku bilang, Cibutet gak usah takut. Ngapain Cibutet takut gak mau main depan? Poin kita kan di depan. Cibutet main udah, fokus aja relax aja. Malah gantian. Nah, iya, aku gitu. Tanya Cibutet. Cibutet itu depannya kurang apa coba, Ci? Sama goaling masa iya kalah depannya? Gak mungkin lah seorang Cibutet kalah sama goaling. Dari situ dia langsung main depan. Coba lihat aja, main depan, pede depan. Banget dia mainnya langsung. Pak-pak-pak kayak gitu. Nah baru dari situ, Oakley setelah main, wah gue tegang banget ya gitu. Untung happy ending setelah main, aku bilang sama Cibutet. Ya waktu itu kan sebelum Olimpik, kan Cibutet tahu sendiri. Ya kan, pasti gak mau ngalah sama saya. Kan masih gitu, mau kalah. Nah setelah Olimpik itu, kita dapat medali, kita ngantung, kita preskon tuh. Nah aku bilang di situ sebelum preskon itu, aku bilang sama Cibutet, Ci, makasih ya Ci, udah ngasih aku medali ini, gitu kan. Jawabannya Cibutet udah beda. Enggak lah Wi, kita sama-sama berjuang kok. Gitu. Jadi gak ada yang lebih bagus, ada yang lebih jelek. Itu, jadi kita udah megang medali, kita medali sama kok Wi, kita berjuang juga sama-sama. Gak ada gue yang malah terima kasih sama lo Wi, ya kita saling-saling makasih lah gitu. Tapi Mas Towi, saya waktu itu kebetulan liputan juga kan ke sana kan? Iya, kan itu Mas Angga juga kan? Iya, setelah dapat medali emas kan ada sesi jalan-jalan tuh tim bulu tangkis ke Chris the Redentor. Lu kemana ya? Karena lu gak ada lo. Nah, karena ada Cibutet doang. Itulah bedanya aku Mas. Aku kalau pertandingan itu aku gak suka kemana-mana. Aku pasti di hotel. Semua pertandingan? Hampir semua. Aku ke Paris mungkin ada 10 kali, paling ke Eiffel setiap turnamen paling cuma 2 kali. Oh emang di hotel aja nggak pengen jalan-jalan? Aku nggak suka jalan-jalan, karena aku mau fokus di situ. Nah setelah itu kan badanku kan habis mas, lemes capek. Dan aku orangnya memang nggak suka jalan-jalan. Oh, iya itulah. Ini baru tahu nih saya nih. Kelebihanku di situ. Jadi misalnya kayak contohnya di Cina nih. Dan pas gitu ya sama ya apa ya mungkin apa ya kita kan sering masuk semifinal itu kan udah hari Sabtu. Kalau kalah tinggal hari Minggu, tinggal pulang. Jadi kalau main itu aku nggak pernah mas jalan-jalan, paling kalau main itu hanya cari makan ke hotel, makan cari makan ke hotel latihan. Tapi kan waktu Olimpiade Rio event terbesar dan lo juara gitu, masa nggak pengen ngelepasin stresnya, gue mau jalan-jalan ngelihat tempat wisata di Rio yang aku cuma telepon istri sama telepon ibu, bapak, di keluarga, di rumah. Udah kayak gitu di kamar, tiduran. Senyum-senyum gitu. Sendiri gitu ya. Iya, aku memang kayak gitu mas. Jadi dari awal, dari dulu lah. Aku memang gak suka jalan-jalan. Gitu, jadi kalau misalnya aku pertandingan, ya udah datang di kamar, main. Tiduran. Kalau gak latihan, ada jadwal latihan. Balik makan, itu lagi. Udah kayak gitu. Jadi kalau misalnya seharian nih, ada Selasa misalnya gak main gitu. Ya udah seharian nih di hotel. Emang kan gak jenuh gitu? Gak bosen apa? Ya paling ya nonton TV apa gitu. Aku gak suka jalan-jalan karena kan juga capek, jaga kondisi juga. Kirain Cibutetnya maksa, Wi ayo Wi, kita udah menang lu masa gak jalan-jalan gitu. Gak. Cibutet juga kayak gitu, Cibutet juga kalau gak salah jarang jalan ini juga. Ke Swiss, orang pada naik ke gunung apa itu? Alpen ya apa? Nah aku belum pernah sama sekali sama sekarang. Padahal Swiss Open tiap tahun ya? Iya, Swiss Open berapa kali. Nah makanya sekarang aku sama istriku jalan-jalan. Kemarin ke Eropa udah. Oh, balas dendam nih. Iya. Tapi memang apa kayak suasananya juga beda. Dulu begitu turun ke negara itu naik pesawat, kita udah rasanya udah, wah hasil gua apa nih? Baru fokus gitu loh. Nah mungkin juga ya buat teman-teman sekarang itu, ya mungkin perasaan-perasaan kayak gitu juga harus diterapin mas. Jadi pas begitu datang itu kita niatnya tuh memang mau bertanding, bukan mau liburan. Bukan mau jalan-jalan. Bukan ya? Mau jalan-jalan. Bukan mau foto-foto gitu iya, ya mas. Iya, benar bukan mau foto-foto. Aku jarang banget mas foto. Gak ada gitu. Paling ya terakhir-terakhir setelah Olimpik, barulah ada sesekali jalan. Itu pun udah kalah babak 16 besar, 8 besar. Udah beda partner gitu. Baru gitu. Itu tuh yang harus mungkin jadi pelajaran buat pemain-pemain kita sekarang ya mas ya. Fokus. Ada kejadian lucu juga setelah Olimpik tentang masalah bonus. Nah, kenapa nih? Bonus 5 jadi, miliar. Hah? Bonus iya, 5 miliar. Bonus 5 miliar. Isu-isunya itu kan 5 miliar itu kan awal-awal itu kan 5 miliar satu orang. Yeah. Bukan satu medali loh, satu orang. Nah, kalau itu satu hitung medali kan berarti kan dibagi dua lah hitungnya kayak gitu. Nah, dapat isu-isu di sini. Bayu ini nelpon, "Wi, persiapan ya, pulang di sini dijemput diarak." Yeah. Pokoknya dijemput lah di rame-rame. Gitu.
oke kayaknya gitu. Nah kita dengar-dengar isu kalau 5 miliar itu bagi 2, jadi 2,5-2,5. Itu dengar kan isu berarti setelah juara langsung atau berapa? Nah, setelah habis juara. Langsung habis juara pokoknya isu-isu di sini, wah 5 miliar itu bagi 2. Ngomong lah aku sama Cibutet, aku ngompor-ngomporin Cibutet kan. Ci, masa 5 miliarnya bagi 2 kata. Hah, serius nih kata gitu. Bilangin. Gua enggak mau dijemput, gua mau langsung pulang ke rumah, gua enggak mau diarak, gua enggak mau wawancara katanya. Akhirnya itu hanya isu-isu aja, Mas. Ya mungkin ada orang ledek atau apa ya. Pas begitu nyampe bandara dijemput sama Pak Imam yang di pertama kali diucapin selamat Jatet. Kamu kata siapa? 5M bagi 2. Kamu 5M sendiri dan udah dipotong pajak. Weh, mantep Pak katanya. Ini kamu nyari ini. Ya, mantep tuh kayak gitu baru. Akhirnya diarak deh gitu. Iya. Oh, diarak aja dia diarak. Sampai maghrib sampai Menpora iya. Maghrib. Menpora sampai ke istana atau kemana? Ke Bundaran HI balik lagi. Gitu. 5 miliar. Wih, tapi kamu dengan prestasi yang kirap ini, kenapa? Kalau dibilang ya? Cara pensiun kamu kan senyap ya. Enggak kayak Cibutet yang meriah gitu ya. Segala macam. Sebetulnya kamu itu pensiun waktu itu emang enggak direncanakan juga atau kayak lagi bikin bangun gor ini tadi yang kayak kamu bilang memancing ini ya. Bisa aja nih Mas Tegar ya. Iya kan kalau yang namanya legenda kan kayak Taufik 2013 meriah apa perpisahannya. Terus Cibutet 2019 meriah juga. Grace kemarin juga meriah. Yeah. Yang legenda-legenda. Terus kamu gimana waktu itu sebetulnya ceritanya? Kemarin kan sama Jarum sebenarnya mau dibikin. Tapi kamu diadain ya. Seremoni perpisahan lah kayak gitu. Tapi aku bilang ya silahkan aja aku bilang kayak gitu kan. Memang pihak Jerman udah nawarin. Memang kesempatannya belum ada. Dan kemarin kan habis pandemi kan. Aku pensiun juga pas lagi pandemi. Terus kesempatannya juga nggak ada. Gitu. Terus Jarum sebenarnya udah mau bikin seremoni gitu. Cuma memang menurutku kesempatannya belum ada. Ya tapi kalau menurutku ya nggak apa-apalah gitu. Menurutku nggak perlu lah gitu. Ya tapi, orang juga udah tahu kok kalau mau orang mau tahu sosokku ya karena ya di Google aja banyak kok sekarang di sosmed aja banyak kok. Tapi kalau dibikin acara khusus mau lah ya. Kurang pede akunya. Kenapa ya? Iya aku kayak gitu. Jadi kalau aku tuh kayak contoh di rumahku gitu. Medali-medali jarang yang aku pasang. Enggak jarang ada gitu hanya ya mungkin piala-piala yang memang udah gak ada tempat, ya udah pasang aja di situ gitu. Kayak Olimpik, All England ini gak ada yang pasang. Oh serius? Iya, di rumahku masuk rumahku ya cuma paling piala juga cuma satu-satu aja di situ, gak yang semua gitu. Foto podium Olimpik kemarin gak ada? Sama sekali gak. Tapi punya kan? Ya punya. Tapi gak dipajang? Enggak. Medalinya taruh di? Medalinya aku simpen aja. Oh disimpen aja, gak di... Ya kadang-kadang, wih kalau sayang banget sih medali kayak gini. Ah orang juga udah tahu gue siapa kok, kapan gue mesti pajang gitu. Sombongnya kayak gitu ya. Tapi memang aku tuh kadang-kadang juga orangnya minderan gitu loh, Mas. Gila, apa yang perlu dibenerin ya? Ahmad minderan loh. Pas waktu Jarum bikin kan bilang, udah lo di seremoni gini, aduh kalau bisa jangan deh kok, aku gak minder. Maksudnya kayak mungkin aku rasa kayak belum pantas gitu. Maksudnya senior-senior kan banyak gitu, kayak aku tuh kayak ngerasa belum pantas aja gitu. Luar biasa. Dengan biasanya nih mantan pemain badminton terbagi dua nih soal karir anaknya nih. Ada yang pengen anaknya tetap jadi pemain badminton, ada yang justru takut anaknya jadi pemain badminton karena nama besar bapaknya takut kebebanan anaknya. Kalau Owi ada anak terus kira-kira nih anaknya mau jadi pemain badminton atau mendingan gak usah karena nama Owi terlalu berat nantinya buat ditanggung sama anak. Ya awalnya itu aku kan ya anakku kan memang sekarang udah harus di ini nih, udah harus diarahkan benar-benar karena yang satu udah umur 8 tahun, yang satu 5 tahun kan. Tadinya memang dari awal aku hanya, ya aku udah nabung nih, udah karir nih, udah nabung uang nih. Ya aku mau memfasilitasi mereka mau jadi apa. Tadinya kayak gitu. Nah setelah berjalannya waktu, kita kan bisa ngeliat keseharian. Oh ini anak ini kayaknya bakat di sini deh. Anak ini bakat di sini. Ini wacana kita ya. Nah kayaknya ini kan saya punya dua anak nih. Kayaknya yang satu ini lebih ke sekolah gitu. Karena dia kalau ke sekolah tuh, dia nilainya agak bagus, udah itu anteng gitu loh. Kalau suruh les. Anteng, mau gitu mau ya? Kalau suruh sekolah juga mau, semangat gitu. Nah yang kecil ini enggak nih. Begitu juga di lapangan. Kan kita udah sebulan inilah, aku ajak ke lapangan gitu. Nah yang kecil ini ngotot banget nih. Dan tanpa diajarin pun udah bisa nepak-nepak tuh udah pas. Langkahnya dia cari-cari sendiri. Terus footwork-nya dia cari-cari sendiri nih yang kecil nih malah nih. Maksudnya kelihatannya ada gitu. Dan nanti mungkin yang satu mungkin saya arahkan ke bulu tangkis. Yang satu saya arahkan ke sekolah. Ini hanya rencana ya, rencanaku seperti itu.
Nah kalau untuk takut nih anaknya nggak seperti bapaknya apa kayak gimana, ya memang ada segelintir perasaan kayak gitu. Bisa nggak nih anaknya ya? Karena beban terus kan, ntar baru main, ya, baru main umur 12 tahun, wah anaknya tapi saya malah pikir gini, kalau misalnya anakku permainan lebih bagus, pasti orang akan berpikir bahwa, wih lebih bagus dari bapaknya. Kalau permainannya ya, kalau juara-juara, wih ini kelihatan bapaknya dulu mainnya nggak kayak gini deh. Kok ini anaknya lebih bagus ya? Mungkin positifnya. Itu kan bagus, nah, tapi iya, kalau yang lebih ternyata ya, kurang positif, kan. Positifnya di situ. Positifnya di situ, kalau negatifnya kan, ya lu kenapa sih nggak bisa prestasi kayak bapaknya gitu-gitu. Tapi dengan semua yang sudah Owi rasakan di dunia bulu tangkis ya, suka duka jadi atlet nih, di dalam hati kecilnya Owi nih, lebih milih anaknya Mas Owi jadi atlet atau ah lu cari yang lain aja deh, jangan kayak gue gitu. Yo kalau ya kalau jadi atlet kan ada kekurangan dan kelebihannya. Iya, dari dalam hati kecilnya Mas Owi, ikhlas, anaknya ikhlas, iya mendingan oh jadi atlet pengorbanannya lu udah tahu gitu kan. Lo milih anak lo ngikutin jejaknya Mas Awi sebagai atlet atau ah, yang lain aja deh dari ya, hati kecilnya iya. Nih kalau dari hati kecilku tuh aku mau salah satu jadi atlet badminton. Oh tetap ya, ya jangan tetap. Putus ya, jangan putus ya, jangan putus gitu ya, satu sekolah satu badminton maksudnya biar lengkap juga gitu. Tapi kakeknya dorong nggak kalau dulu kan bapaknya? Oh kalau kakeknya ya udah pasti dorong dua-duanya malah udah sini kakek aja yang latih gitu. Dan ponakanku juga ada yang main loh, sering-sering juara-juara juga di kampung. Sering-sering juaraan itu gitu. Kalau kalau dari dalam hati kecilku ya pastilah. Kalau dilihat dari hadiah sekarang lebih gede, kontraknya lebih gede. Ya ibarat kalau bisa apa bisa ngomong gitu jaminan, pasti jaminannya lebih ada badminton. Ya kan? Tapi resikonya lebih gede. Ya resikonya juga lebih gede. Makanya kan enggak ditinggalin juga. Kan kita lihat dulu nih, misalnya kayak yang kecil mau badminton nih, kita lihat dulu lah sampai SMP kira-kira udah kan kita bisa lihat. SMP udah enggak berbakat ya stop aja. Dilihat ya, dilihat ya. Dulu ya gimana. Ambil berjalan lah. Gimana gak? Klub tadi udah ya? Udah. Ngomongin klub, ngomongin gor. Jadi mau, sebenarnya Mas Owi ini pengen jadi pelatih gak sih Mas? Dengan segala macam kegundahannya soal. Udah ada lapangan 8, tinggal datang, tinggal. Gini, awalnya aja aku bikin gor ini kan gak ada di sengaja. Kalau ditanya mau bikin gor gak, belum ada rencana. Enggak deh kayaknya, belum. Tiba-tiba jadi, ada. Ya. Berarti apa? Berarti kan ada kesempatan. Nah kalau sekarang untuk melatih, belum ada kesempatan. Kalau untuk sekarang, aku berpikir bahwa aku kemarin pensiun tuh karena pengen banyak waktu sama keluarga. Kalau melatih itu kan ya, dari pagi fokus sampai sore, harus fokus terus gitu. Kesempatan belum ada. Tapi gak menutup kemungkinan juga, ya aku akan melatih. Kalau ada kesempatan, gitu. Jadi tunggu aja. Jangan ya. Sampai bilang, enggak aku gak bakal ngelatih, tau-tau. Nah, iya. 4 tahun lagi ngelatih kan aku gak mau kayak enak gitu. Sendiri. Sekarang ya. Belum ada kesempatan aja, kan. Nah. Siapa tahu tahun depan atau bulan depan kesempatannya datang ya jadi ngelatih, jadi pelatih bisa. Kan ya Mas Wi ya? Bisa. Bisa kan? Siapa tahu ditugaskan Jarum, lu ngelatih? Jangan. Jangan dulu ya? Ya. Ada lagi mau ditanyain enggak? Kita enggak terasa udah hampir sejam loh nih ngobrol-ngobrol nih. Udah mulai keringetan ya Mas. Sama. Panas ya? Pasang AC Mas. Enggak, memang ini badminton ini gunanya untuk mencari keringat. Jadi kita enggak main badminton, kita duduk di sini aja keringatan. Keringetan, enggak usah main. Iya. Makanya ayo yang di daerah Tangerang dan sekitarnya datang ke GOR buat cari keringat. Buat cari keringat. Siapa tahu ketemu legenda bulu tangkis Tonto Wiyamat langsung dan bisa tepok-tepok. Bisa. Enggak kena fee tambahan kan Mas? Nanti akan di Kenakan. Main bareng ada fee tambahan. Oke, thank you Mas Owi waktunya sudah ya. Menyediakan waktu untuk ngobrol-ngobrol sama kita di podcast CNN Indonesia, podcast si paling sport. Semoga sukses terus gornya. Semua rencananya bisa kesampaian ya. Amin. Ya demikian tadi obrolan seru kita bersama Tonto Wi Ahmat, peraih medali emas Olimpiade Rio 2016 dan sederet prestasi-prestasi lainnya. Terima kasih Mas Owi waktunya. Terima kasih. Saya Erlangga Wisnuaji dan Putra Tegar undur diri. Sampai jumpa di episode podcast si paling sport berikutnya. Bye-bye.